Ya, sekarang saya berada di Geraha Persib. Untuk saat ini suasananya di Geraha Persib ini dipenuhi oleh bobotoh ya. Bisa dilihat untuk saat ini bobotoh tadi bersorak gembira melihat para atau tim kesayangannya berhasil memenangkan pertandingan melawan Persik Kediri. Jadi tadi Boboto teriak-teriak bergembira ya usai Ciro Alpes dan kawan-kawan berhasil menang 2-1 atas Persik Kediri. Dan tadi sebelum pertandingan berakhir juga di sini banyak bobotoh ya, banyak bobotoh, dan karena di awal-awal Persib tertinggal 1-0 hingga menit ke 70, suasana di Geraha Persib ini sedikit mencengkam ya, dan terdapat mobil polisi juga ya di sini. Namun karena tim Persib Bandung menang, akhirnya suasana kembali kondusif dan bisa dilihat untuk saat ini masih aman. Untuk saat ini tidak seperti melawan PSM Makassar kemarin, di Geraha Persib ini dikerumuni bobotoh yang kecewa melihat penampilan tim kesayangannya. Namun untuk saat ini masih relatif aman. Jadi Ciro Alpes berhasil memasukkan bola dengan momen-momen yang luar biasa, tidak terduga. Dan tadi detik di menit di akhir, yaitu menit 89, Rian berhasil menyundul bola indah dan masuk ke gawang Persik Kediri. Jadi kedudukan pertandingan kali ini di pekan kelima, Persib Bandung berhasil menang perdana atas Persik Kediri, yang setelah sebelumnya 3 pertandingan berhasil imbang dan 1 kalah ya. Keok dewa ya. Alhamdulillah untuk saat ini Persib berhasil menang ya dari Kediri dengan skor akhir 2-1. Nah, ini bobotoh yang tadi nobar akhirnya memutuskan pulang dengan wajah tersenyum. Untuk saat ini masih terdapat beberapa petugas kepolisian yang masih menjaga di Geraha Persib. Kondisi saat ini aman di Geraha Persib. Jadi itulah suasana kondisi di Geraha Persib saat ini. Usai Persib Bandung berhasil menaklukkan Persik Kediri 2-1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.